bansos akan renovasi rumah Ibu Tipatma. Ekspresi haru bercampur bahagia tersirat di wajah Tipatma 64 tahun. Mensos Risma datang untuk beri apresiasi dan bantuan atas semangatnya selama ini. Bantuan atensi yang diserahkan senilai 23,7 juta dan rumahnya akan direnovasi. Tipatma adalah warga Dusun Dualas, Kelurahan Kelapayan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, Madura. Selama ini merawat 3 anaknya dan 1 cucunya yang disabilitas. Ia bekerja seorang diri sebagai petani dan penggembala sapi.